та-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 та. Сильного папа, убегаешь от меня, смотришь мне в глаза, тра-та-та-та-та. Сильного папа, убегаешь от меня, смотришь мне в глаза, тра-та-та-та-та. Сильного папа, убегаешь от меня, смотришь мне в глаза, тра-та-та-та-та. Сильного папа, убегаешь от меня, смотришь мне в глаза, тра-та-та-та-та. Та-та-та-та-та. Стреляй, папа, убегаешь от меня, смотришь мне в глаза. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, balik lagi di channel gua. Dan di sekarang di video ini kita bakal benerin motor gua, yaitu motor si Lumba ini. Ya, motor kesayangan gua sih. Jadi ada beberapa problem di motor ini sekarang. Jadi ini ada rutinitas ketika gua pakai motor ini setiap hari guys. Jadi nanti gua bakal jelasin guys ya. Oke. Oke guys, jadi di si Lumba merah ini lagi ada problem. Jadi emang masih banyak PR banget di motor ini guys, belum 100% gua restorasi. Waduh, ada orang lewat. Oke. Jadi ini masih subuh nih guys tuh. Masih jam berapa nih ya? Masih jam 5:30 coy. Tadi sih mau mulainya habis subuh ya, karena gua siap-siap dulu jadi enggak bisa. Oke, masih 5:30, masih subuh banget. Jadi sekarang kita bakal benerin apa yang bikin gak nyaman di motor ini. Jadi setiap kita naik motor ini, kalau masuk lubang, kita bakal mendapatkan shock breaker motor ini itu naik guys. Bentar ya, gue kasih lihat nih. Nih kelihatan gak sih? Aduh bentar, speed banget dah rumah gua. Nah tuh, shock breaker naik tuh yang sebelah sini tuh cuy. Jadi gua harus benerin cuy. Nih harus benerin nih, shock breaker naik. Jadi gua bakal turunin, gua samain sama ini. Tapi yang sebelah sini tuh enggak naik tuh. Enggak naik tuh. Ya, kelihatan sih enggak naik ya. Pokoknya enggak naik aja lah. Tuh ya, enggak naik ya. Jadi emang PR-nya itu gua harus ganti shock coy. Ganti shock dan benerin baut ini nih. Benerin baut ini. Baut ini yang tembusnya ke sini. Kenapa? Karena ini udah selek coy, enggak bisa kencang. Jadi kalau kena lubang si tabung ini bakal naik ke atas, loncat ke atas coy. Apalagi kalau ngebut langsung duaran. Dan PR-nya satu lagi, ini tuh peleknya kan bukan pelek aslinya, pelek Satria 2 tak atau Satria Lumba atau Satria Hiu ya. Ini peleknya pelek Supra ini guys. Dan lihat kalian di sini, lihat Supra itu kayak begini nih peleknya nih. Cakramnya tuh. Jadi ada dudukan lagi di sini. Bukan dudukan ya, melewatan. Jadi pokoknya melengkung gitu deh kayak mangkok. Kalau yang aslinya kan lurus ya, dari piringannya lurus, nggak ada yang bengkok-bengkok gini. Nah ini harus ganti. Ini tuh lihat tabungnya masih tabung Supra. Jadi biar bisa pakai bracket ini, si man apa, pala babi nih. Pala babinya bisa make ke pelek ini. Jadi ini kan Supra, ini Supra, ini Supra. Kalau gue harus biar enak atau biar apa namanya, biar nggak rusak-rusak lagi kayak begini, gua harus samain semuanya cuy. Dari shock breakernya ini, dua biji ini harus ganti
Satria 2 tak. Terus ininya, peleknya juga harus ganti yang punya Satria 2 tak, cuy. Terus ini juga kalipernya, pala atau pala babi ya. Ini juga harus ganti dengan Satria 2 tak, cuy. Nah, ini udah enggak apa ya? Udah enggak bisa bukan bisa dipakai. Ini udah enggak layak pakai, cuy. Remnya nih, pala babinya nih. Karena emang udah ampas banget ini, cuy. Harus ganti. Jadi ngerem tuh agak susah ngeremnya. Enggak pakem agak susah. Oke. Karena bukan bawaannya Satria 2 tak. Ini malah punya si Supra. Jadi sebagian ini ya, pelek ini, pelek sebagian kesininya itu Supra. Yang ininya masih punya si ini ya, punya si Satria Lumba ya. Ininya masih ori nih. Dan kita harus ganti semua dengan Satria Lumba supaya enak lagi nantinya, cuy. Oke, kita langsung aja. Di video ini gue mau benerin soknya yang naik ini ya. Jadi setiap gue membawa motor ini kalau masuk lubang dia bakal naik. Jadi emang harus dibenerin ininya nih ya, bautnya. Bautnya emang gak bisa kencang. Terus ya ininya harus ganti semua dah. Nanti kita juga bakal ganjel dalamnya pakai seng atau besi ya. Besi tipis kayak kaleng gitu. Oke, kita langsung aja bongkar, guys. Oke, kita ganjel dulu ininya ya, biar ini naik nih, ban depan naik tuh. Oke, ban depannya naik, jadi kita ganjel apa namanya, bawahnya pakai kunci T. Oke, lanjut. Oke, sudah lepas. Jadi kita langsung aja mantek ininya, guys. Oke. Sudah terlepas ya, tuh. Sudah terlepas. Tinggal kita mainin baut yang di sini, cuy. Kita buka baut yang di sini karena ini udah lepas. Gue nggak usah cabut semua karena emang ini kan bukan satu set ya. Ini sebelah kiri itu punya Satria 2 tak, yang sebelah kanan punya Supra. Jadi nggak usah apa namanya, nggak usah presisi karena gue udah ngukur minyak atau oli, bukan oli ya, minyak, pokoknya minyak yang ada dalam tabung ini supaya bisa sama tanpa harus dipresisiin ukurannya, cuy. Jadi ini bakal lebih jadi ini yang sebelah kiri yang punya Satria bakal lebih ke bawah dan yang Supra itu tetap di situ aja. Jadi ini bakal ke bawah banget. Jadi dia bakal masuk duluan segini ya. Sekit pokoknya. Dan nanti jalannya udah enak lagi. Karena ini harus di apa ya? Harus diakalin, cuy. Oke, kita lanjut ya, guys ya. Oke, guys, kita bakal buka ini dulu ya pinggirnya supaya bisa turunin. Jadi kekuatannya sekarang cuman ada di sini untuk saat ini karena ini udah selek, udah melewat gitu tuh, udah melewat kayak begini nih dalamnya. Jadi ini nggak kuat lagi. Jadi makanya naik terus ya. Dan gua harus benerin ini dulu ya. Oke. Kita bakal turunin, guys. Ini udah kendor, guys. Tinggal kita kebawahin ya. Kebawahin tuh, udah langsung bisa dikebawahin, guys.
karena kekuatannya cuma ada di sini doang. Bentar gue ke atas sedikit ya. Nih, kekuatannya cuma ada di sini doang. Jadi ini tinggal tekan aja. Udah bisa turun. Bentar. Keras, cuk. Bentar ya. Nih, gue kasih lihat guys. Sabar. Hap. Ini kali ya. Nih. Nih. Kok keras tadi gampang. Ah, turun kan? Ah, tuh udah turun guys. Jadi ini udah nggak berfungsi lagi nih. Makanya kekuatannya cuma di sini doang nih. Dan ini bahaya coy. Gua harus segera perbaiki. Dan satu lagi yang sebelah sana ya, sebelah kanannya, ininya nih patah coy. Jadi nggak bisa dikeluarin dalemannya. Aduh, ampun gua mah. Jadi harus dibubut itu mah guys. Ah, bikin PR lagi aja itu. Ya, PR dua kali ya kerjainnya dah kalau gue benerin nanti. Ampun, ininya patah nih. Udah terlalu lama kali ya. Namanya juga motor lama, jadi baut-bautnya udah pada layu. Nah di sini juga udah gue ganjel juga tuh supaya agak sempit ya, supaya agak keset lah. Jadi ya itu guys. Oke. Kita kencengin lagi ya guys ya. Dah, ini udah kencang nih guys. Nah kita lihat ya guys ya sebelah sininya. Ini tuh bakal ke bawah guys tuh, nggak presisi ya. Bakal ke bawah. Mana sih ini gue pakai tripod susah banget. Anjir. Bentar, gue kecilin dulu. Oke, nah ini bakal ke bawah cuy. Tuh, nggak presisi kan. Nah itu kenapa? Karena ya ininya panjang sama panjang kanan kiri tuh beda guys. Karena ini punya Satria 2 tak, itu punya Supra. Kan kampret. Jadi emang gue dapet bahannya kayak gini lah, bahan motornya ya. Tapi gue belum restorasi karena ya itu harus nabung dulu guys. Oke, kita langsung aja pasang ininya guys. Oke, sudah terpasang guys. Sudah balik lagi ke atas. Oke. Nah, gue jelasin sedikit di sini permasalahan di motor ini ya, di shock breakernya. Jadi gue kasih tahu, ini tadi tuh shock breakernya naik ya sebelah kiri ini. Kalau ini naik ya, ini bakal ban ini bakal nyentuh ini cuy. Dan akibatnya spakbor gue jadi panas kayak begini, melepuh tuh. Dia ada agak ada kayak kebakar gitu karena ini ban yang naik ke sini nih, ban yang nempel. Jadi spakbor sama ban itu nempel. Jadi seperti inilah jadinya, guys. Kalau diterusin ini bakal bolong. Ya, gitu ya. Tuh. Jadi bahaya banget, cuy. Emang harus gua benerin secepatnya ya. Mudah-mudahan ada dananya. Dan ini juga, nah ini juga guys. Ini gue bingung nih. Ini ngeluarin gimana nanti nih. Mana kelihatan gak? Nah ini nih. Lihat tuh. Ini penjepitnya, baut penjepitnya ya. Patah guys. Ini harus dibor sih, harus dibor sih. Harus dibor. Jadi ya gitulah PR lagi tuh cuy. Terus
ya sudah. Ini punya Supra dan ini sudah masuk semua ya. Jadi gue harus ganti atau restorasi semua shockbreaker-nya sama peleknya coy, supaya satu set ya. Nah makanya kenapa gue pakai ini, gue iket-iket nih supaya, nah ini gue iket juga nih supaya spakbornya naik coy. Spakbornya ini malah turun. Ini juga spakbornya bukan spakbor aslinya nih. Kalau spakbor asli lumba tuh, makanya kenapa Satria ini dikatain Satria lumba, spakbornya kayak lumba-lumba coy. Jadi gini, nah ini kan berhenti di sini nih, harusnya gitu tuh ke belakang lagi cut cut gitu tuh ya. Ya masih banyak PR di motor ini guys. Jadi itu aja untuk kisah hari ini. Jadi ini udah pagi, jadi gue siap-siap mau kerja. Ini udah bisa dipakai lagi, jadi enak. Walaupun kena gerujukan sedikit, gak bakal naik. Dan itulah PR-nya guys. Oke, sampai sini aja mungkin ya guys ya. Oke guys, ini motor sudah dibenerin. Kita tinggal pakai nanti berangkat kerja. Jadi karena udah pagi, kita mau siap-siap mandi dulu ya. Gue mau siap-siap mandi. Jadi mungkin sampai sini aja videonya. Kisah untuk memperbaiki ini. Jadi kita bakal terus update tentang hobi gue ya. Ini hobi gue dan ini masih bahan, belum 100% dibenerin. Masih ya jauh lah, masih 50% lah ya. Jadi tinggal kaki-kaki aja sih sebetulnya, sama body dipoles dikit. Oke, jadi mungkin sampai sini aja videonya. Thank you udah nonton video, jangan lupa like dan subscribe channel gue dan di share video yang seperti biasa guys ya. Tungguin aja video-video gue berikutnya. Thank you for watching, see you in the next video. Dadah, assalamualaikum.